Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, masih bersama Ten Channel. Kali ini berada di kawasan tepian Sungai Batang Hari guys, tepatnya di kawasan Pelabuhan Angso 2 Kota Jambi. Aktivitas di siang hari ini nampak di aliran Sungai Batang Hari guys, sebuah tongkang batu bara sedang berjalan dari bongkar muat pelabuhan Talang Duku menuju ke stokpil batu bara di penambangan, kemungkinan guys di kawasan Saralangun ataupun Tembesi Provinsi Jambi. Inilah penampakan Sungai Batang Hari di kawasan pelabuhan Angso 2 Kota Jambi guys. Debit air yang cukup tinggi akibat hujan deras yang melanda di kawasan Provinsi Jambi guys. Penampakan tongkang batu bara guys. Tongkang batu bara sedang berlayar dari kawasan pelabuhan pembongkaran di Talang Duku menuju stokpil tambang di kawasan Muara Tembesi ataupun Saralangun guys. Jadi angkutan batu bara ini diberlakukan semenjak peraturan Gubernur Jambi agar melewati sungai untuk angkutan batu bara, sehingga ini telah dimulai untuk melewati sungai menggunakan tongkang guna untuk pengangkutan batu bara menuju kawasan pelabuhan Talang Duku, Kabupaten Muara Jambi. Inilah penampakan tongkang batu bara yang habis bongkar dari kawasan Talang Duku.